Emang saya perbaikan kok, Pak. Terserah. Iya. Saya enggak masalah. Emang kalau saya beli baru, saya ada dusnya. Saya berani buka semuanya. Mau divideoin buka aja. Saya enggak ada dusnya kok. Ada gift hadiah. Maaf ya, Andi. Lima aja, Pak. Jangan. Aduh, jangan. Bapak, lima aja cukup, dibagi aja. Nonton, teman-teman, I only come to here and go back to Singapore. In here, in Indonesia. Di bandara internasional itu tugasnya sebagai pelayanan dan sebagai pengawasan. Kami saling berkoordinasi untuk melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap arus keluar penumpang bersama barang bawaan penumpang maupun barang dari awak sarana pengangkut yang ikut bersama sarana pengangkutnya. Saya makanya butuh invoice. Kalau saya harus mengambil harga berdasarkan harga pasar, pasti harga yang akan tertera adalah harga normal, seperti itu pilihannya. Bapak kasih tahu berapa harganya dengan bukti. Yang kedua, Bapak bisa titip barang Bapak. Untuk barang bawaan penumpang itu maksimal hanya $250 untuk perorangan, dan keluarga itu maksimal adalah $1,000. Apabila lebih dari itu nilai barangnya, maka kami mengharapkan penumpang memahami akan dikenakan pajak oleh bea cukai. Kalau baru setiap di atas $250 bayar pajak. $250 itu berarti di Indonesia kan berapa? Ya, sekitaran 3 jutaan. Di atas 3 juta per orang. Mana saya tanya ini, ada struk pembelian atau struk bukti repair atau apa gitu? Ada ya. Repairnya nggak ada bonnya, Pak. Gimana? Bonnya nggak ada bonnya. Bayarnya pakai apa? Saya repair. Jadi ini punya saudara. Kalau repair kan nggak bayar. Nah, iya, repair pun pasti ada buktinya lah. Masa ada kwitansinya atau tanda itunya lah. Masa cuma bodong ini doang nggak ada? Ada bukti secara kita sampai. Ada juga barang-barang seperti tas branded itu yang dibawa oleh penumpang, tapi mereka beralasan bahwa itu adalah ex-repair dari luar negeri. Kami tidak tahu apakah barang itu benar-benar ex-perbaikan atau tidak, karena penumpang tidak bisa menunjukkan dokumen perbaikan di luar negeri ataupun dokumen pada saat keberangkatannya, karena yang bersangkutan tidak memberitahukan ke bea cukai bahwa barang itu akan di-repair dan akan dibawa kembali ke Indonesia. For USD, kira-kira ini ada biaya masuk, terus PPN-nya 1% dan ya udah bayar gimana? Bisa dengan mesin ini sih, Pak. Kredit kan? Iya. Ternyata setelah dihitung jumlah pajaknya itu lumayan besar. Ternyata penumpangnya cukup kooperatif dan memahami bahwa itu adalah kewajiban dari setiap warga negara membayar pajak apabila sudah ditentukan. Tadi saya nunjuk mana kartunya? Kalau saya beli baru, ya, saya pasti bawa dusnya, Pak. Oh, bukan. Dus besar kan bisa dilepas kita. Iya, saya buka aja sekarang koper saya tiga-tiganya. Saya enggak bawa dus kok. Karena emang saya bukan beli baru. Kalau beli baru, pasti saya bonusnya. Kalau saya beli baru, pasti kartu itu doang. Kalau untuk barang-barang yang akan di-repair ke luar negeri dan akan kembali ke Indonesia, kalau diberikan ke bea cukai pada saat keberangkatan, pada saat kembali ke Indonesia, petugas dapat membandingkan apakah sama pada saat berangkat dengan pada saat kembali datang ke Indonesia. Kalau beli baru, saya bayar, Pak. Karena ada bisnya. Ini saya bawa buka aja kalau percaya. Saya nggak ada bis perada sama sekali. Biasanya cuma informasi dari sampean dulu gitu loh. Tapi dari informasi dari masnya ini, kita bisa memutuskan ini barangnya perlu bayar pajak apa enggak. Gitu loh. Tapi kan masalahnya yang bayar pajak itu kan barang baru, Pak. Iya, benar. Benar nggak? Kalau yang barang repair enggak dong, Pak? Ini kan. Nah, sekarang saya pengen tahu bukti bahwa itu di repair apa. Ya ini saya kasih kartu ini. Oke, saya minta paspornya sama ya. Saya kopi.
emang saya perbaikan kok pak, terserah. Yeah. Saya nggak masalah kok. Emang kalau saya beli baru, saya ada dusnya. Saya balik buka semuanya. Mau di videoin buka aja, saya nggak ada dusnya kok. Kalau yang ada dusnya saya bayar. Masalahnya saya nggak ada dusnya gitu. Emang ini perbaikan. Kenapa diginiin? Semua perade kalau diginiin pasti di semua perbaikan pasti dikasih lagi gitu. Dalamnya dikasih ini supaya dia tapi anytime supaya bagus oh, gitu. Anytime melakukan perbaikan minta bukti ya itu apa itu pak itu. Kalau masih dalam garis 1 tahun bapak kalau misalnya ya mau sorry pak ya ini masukan dari saya kalau bapak mau meneliti seperti ini bapak harus mengerti setiap brand-brandnya seenggaknya kalau cuma 1 tahun dalam harus dalam 1 tahun itu tidak ada namanya slip. Kalau lebih dari 1 tahun akan membayar kita. Oke, okay, karena garansi sudah saya ingin tahu juga ya. Coba aja bapak, bapak cari tahu. Yeah. Bapak catat aja sekarang. Gak apa-apa, kalau bapak mau cari tahu, bapak telepon interlokal ke Hong Kong, Peninsula, Prada, Peninsula, Sim Sa Sui. Oke, okay, itu aja. Kami sebagai petugas bea dan cukai di Bandara Internasional mengharapkan penumpang mematuhi untuk membayar pajak terhadap kelebihan nilai barang yang dibawanya. Kami mengharapkan koordinasi yang baik, komunikasi yang baik dengan penumpang karena kami di sini bea dan cukai menjalankan tugas menjaga, melayani, mengawasi alur keluar penumpang beserta barangnya. Ada gift hadiah, hadiah, hadiah. Maaf ya, Andi. Lima aja pak. Jangan. Aduh jangan. Aduh lima aja cukup. Dibagi aja. Ini aduh bukan buat saya pak ini pak. Ini peraturan ya. Tolong ya.